Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Catur Bayu Pamungkas dari SMP Negeri 1 Bendosari dengan guru pembimbing Ibu Tritno Hartini. Pada kesempatan ini saya akan mendongeng dengan judul Asal-usul Makam Balaan. Balaan adalah nama padukuhan yang terletak di Kelurahan Mertan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Cerita ini saya peroleh dari situs sejarah dan informasi dari juru kunci Makam Balaan. Ingin tahu ceritanya? Yuk ikuti cerita berikut ini. Asal-usul Makam Balaan. Ki Agus Sujono beserta dua abdinya, Simbarjo dan Simbarjoyo, sedang berjalan mencari tempat peristirahatan. Ki Agus Sujono adalah putra Majapahit kelima yang pergi dari kerajaan karena perbedaan pendapat dengan sang raja. Raja mendesak Raden Sujono untuk menikah. Namun Raden Sujono belum ingin menikah. Maka berkelanalah hingga akhirnya meninggalkan kerajaan sampai yang ia anggap pantas dan suci untuk tempat peristirahatan. Sebuah bukit yang dikelilingi sungai dan pepohonan rindang menghentikan langkah mereka. Konon, pada suatu hari, di tempat itu, mereka merasa nyaman untuk hidup hingga akhir hayatnya. Tak jauh dari tempat itu, ada seorang kakek yang bernama Mbah Kerto Bandem yang sedang mencari rumput untuk hewan peliharaannya. Tiba-tiba, ada suara yang entah dari mana asalnya, bagaimana wujudnya. "Hei, apa yang kau lakukan di sini?" Suara misterius itu tiba-tiba didengar Mbah Kerto Bandem. "Ini suara siapa? Di mana suara ini berasal?" Kebingungan pun menyelimuti pikiran Mbah Kerto Bandem. "Aku di sini." Suara itu tiba-tiba terdengar lagi. Mbah Kerto Bandem pun mencari sumber suara itu ke sana kemari dan menemukan tempat di mana ia yakin bahwa suara itu berasal. Sebuah lingkaran yang bersih, tidak ada pepohonan dan rumput liar. Tiba-tiba suara itu terdengar lagi. "Nama Raden Sujono, panggilanku Ki Ageng Balak." Mbah Kerto Bandem pun kebingungan yang telah ia alami. Suara itu muncul lagi. "Rawatlah aku, maka aku bantu hidupmu dan
anak cucumu. Mbah Kerto Bandem segera pulang untuk menceritakan kepada sang istri. Saran sang istri, Mbah Kerto Bandem merawat makam tersebut. Selanjutnya, Mbah Kerto Bandem memberi tempat di situ, yaitu makam Ki Ageng Balak. Tak selang lama, ada beberapa pendatang yang menghampiri Mbah Kerto untuk menunjukkan makam Ki Ageng Balak. Kata mereka, dibisiki oleh suara dan diperintahkan untuk berziarah dan berdoa di makam Ki Ageng Balak. Akhirnya masyarakat tahu makam Ki Ageng Balak yang berlokasi di Desa Mertan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, melalui mulut ke mulut. Akhirnya masyarakat mengunjungi makam Ki Ageng Balak untuk berziarah dan berdoa. Di makam Ki Ageng Balak ada tradisi unik, yaitu pulung langsi. Pulung langsi adalah penggantian kelambu yang lama oleh juru kunci, digelar setahun sekali pada hari Minggu akhir bulan Suro atau Muharram. Pukul 7 upacara dimulai, yaitu pengambilan pergantian kelambu lama oleh juru kunci, kemudian dibawa ke Sungai Ranjing, berlokasi di dekat pemakaman untuk dicuci, lalu dikeringkan dan disobek-sobek, diberikan para peziarah yang menginginkan kain itu. Konon, kain itu membawa keberkahan dalam hidup. Pukul 9, upacara pulung langsi secara resmi dimulai. Upacara sangat kental dengan adat Jawa. Satu orang membawa kelambu baru, sedangkan remaja putri berbaris di gedung pemakaman Ki Ageng Balak sambil membawa dupa aneka warna bunga. Sejumlah pria menggunakan beskap dan membawa payung besar gunungan yang telah disiapkan, yaitu nasi dan aneka sayuran. Perahan, rombongan yang membawa sesajen dan gunungan itu keluar di gedung pemakaman untuk melakukan kirap. Kirap dilakukan dengan mengelilingi bangunan pemakaman satu kali putaran. Upacara diakhiri perebutan gunungan yang berisi nasi dan aneka sayuran. Kata peziarah, gunungan tersebut membawa keberkahan dalam hidup. Hingga kini daerah tersebut bernama Duko Balaan, yang diambil dari nama Ki Ageng Balak. Balak ada dua makna, yaitu membangkang dampak blok, yang artinya penyelesaian masalah. Demikian cerita tentang asal-usul makam Balaan. Semoga bermanfaat dan dapat menghibur. Mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, dan sebarkan video ini ke seluruh keluarga, teman, sahabat yang Anda kenal. Terima kasih sahabat FGLSN. Salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.